Kegiatan penyemprotan disinfektan di Desa Manda meliputi 6 dusun. Menindaklanjuti arahan Bapak Bupati Lampung Selatan tentang penanganan dan pencegahan COVID-19 di Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, maka Desa Manda melaksanakan kegiatan penyemprotan disinfektan 6 dusun di Desa Manda. Kegiatan ini melibatkan aparatur kecamatan, Babin Kaptipnas, personil Yonif 143, dan segenap aparatur desa. Kegiatan penyemprotan ini merupakan kegiatan pencegahan COVID-19. Penyemprotan disinfektan dilakukan secara berkala pada tempat-tempat ibadah, kantor desa, dan di tempat yang dinilai perlu dilakukannya penyemprotan. PJ Kades Manda Yazid menghimbau masyarakat untuk mematuhi prokes 5M, dan dalam suasana PPKM ini dapat mengurangi mobilitas sampai PPKM ini dihentikan. Ini kegiatan penyemprotan pencegahan COVID-19. Ya, tidak lanjut dari surat edaran dari Pak Camat, Kecamatan Natar, kita Desa Manda mengadakan penyemprotan pencegahan COVID-19. Apalagi suasana ini dalam suasana PPKM ya, kita mengadakan penyemprotan ini dalam rangka juga tidak lama lagi kita kan akan mengadakan pilkada serentak. Ini seluruh kadus dusun, Pak. Seluruh dusun yang kita semprot disinfektan ya, dalam rangka pencegahan COVID dan penularan COVID-19. Berapa dusun, Bang? Ada 6 dusun. 6 dusun, ya? 6 dusun ya. Kegiatan ini yang kita melibatkan dari kecamatan ya. Kemudian dari Babinsa, begitu juga dari Kompi ya. Kompi 143 ada 5 orang yang kita libatkan tadi, kemudian dari Babin Kaptimas juga, dan didukung tentunya dengan segenap aparatur desa, kadus dan RT. Untuk masyarakat Desa Manda saya harapkan dapat menerapkan protokol COVID ya, 5M yang kita laksanakan. Kemudian dalam suasana PPKM kita batasi ruang gerak kita dulu ya sementara sampai batas PPKM selesai. Dari Natar Lampung, Rahmat Hidayat, Saburai TV melaporkan.